Sagedengan eta pasangan sakumna calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat anu diwewegan ku mangrebu-rebu umat ngadua bebarengan di Sport Center Arca Manik Kota Bandung. Eta kagiatan teh dilakonan minangka wangun komitmen sakumna calon pasangan sarta minangka tarekah nguniangkeun pilkada damai. Nincak mangsa tenang kampanye, pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat ngadua babarengan atau banyorang istighosah babarengan jeung Polri, TNI, serta mangrebu-rebu umat di Sport Center Arca Manik Kota Bandung. Di opat pasangan calon, ukur pasangan calon umur urut opat, nyaeta duo Dedi, anu henteu ngaluhuhan eta kagiatan, ukur diwakilan ku gegedean ti Partai Pangrojongna. Kegiatan ngadua babarengan atau istighosah teh diwogan ku Tausiah ti Habib Lutfi bin Yahya anu diiluan ku 2000 urang timang pirang organisasi massa pagawe turta keagamaan. Kegiatan anu ditaratas ku Majelis Ulama jeung Kepolisian Daerah Jawa Barat teh luyu kana kasapukan pasangan calon nalika dipitembeyan ku kampanye terbuka. Semua ikhtiar sudah kita kerjakan, kita tinggal berdoa, kita undang Habib Lutfi bin Yahya untuk bisa memberikan tausiah tentang keamanan kita semua. Ini sesuatu yang membanggakan. Insya Allah dengan kebersamaan, silaturahim yang selalu terjaga, pilkada di Jawa Barat, insya Allah aman. Eta kagiatan ngadua babarengan teh dipiharap mampu ngarojong pasangan calon sarta pendukungna pikeun nguniangkeun pilkada gubernur Jawa Barat anu damai, aman, sarta kondusif tepi ka prak-prakanana pungkas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.